Selamat petang. Saya Chef Wani. Hari ini, saya akan buatkan satu hidangan yang paling istimewa. Saya ada tetamu dari jauh yang akan datang berkunjung ke rumah. Jadi, pagi-pagi lagi saya sudah pergi ke Pasar Balok dan dapatkan semua barang-barang ini supaya saya boleh masak hidangan yang cukup istimewa. Saya tunjuk kepada para penonton ya, apa yang saya dah beli pagi tadi. Di sini, kita ada ayam kampung. Kita juga ada sotong. Sotong ni nak masak sweet sour nanti. Tapi sotong ni ada kepala ikan. Ini carrot kita. Carrot ni lain sikit rupa dia. Ini kepala kambing. Khusus. Masak kuzi. Special sangat. Saya juga nak buat pengat pisang. Kita juga ada udang galah. Para penonton, kita ada alat-alat khusus untuk kita gunakan untuk buang radiasi daripada bahan-bahan makanan ini. Ha, ini dia alat-alat yang kita akan gunakan untuk buang radiasi. Perhatikan bagaimana saya akan keluarkan radiasi daripada ayam ini. Ha, ini memang nampak cantik. Tapi kalau makan, kambing ni, ha, kita nak siang kambing ni, nak buang radiasi dia. Kena buat. Ni carrot ni, kita kena buang bahan-bahan radioaktif daripada carrot ni. Kalau tidak, tak boleh makan. Kita kena buang thorium, kita kena buang uranium, mutanium, monstorium, leukemium, semualah yang ada iem-iem-iem kat ujung tu, semua tu kita kena buang sebelum kita boleh makan. Ada radiasi. Para penonton, kita dah siap dah semua bahan-bahan ni. Jadi sekarang ini saya nak mula masak. Jadi mari bersama saya, kita pergi ke kuali. Kita masuk semua masakan bahan-bahan ni. Tinggal taruh perisa sikit. Bila dah siap ni, okey. Saya masukkan kat dalam pinggan masak ni. Bukan susah sangat. Susah sikit aje. Makanan pun dah siap. Tetamu saya pun dah lapar. Saya nak pergi hidang. Mesti dah lapar kan? Saya dah masak satu hari. Silakan.